Harimau Malaya tak jadi lawan Arab Saudi Januari ini. Menerusi perkongsian ASEAN Football di laman Twitter, pasukan yang berada di ranking 56 dunia, Arab Saudi dijangkakan bakal bertemu Harimau Malaya sebagai perlawanan terakhir bagi persiapan Piala Asia, namun difahamkan tidak akan diteruskan selepas wakil Asia di Piala Dunia 2022 itu memilih tiga negara lain. Skor bimbingan Roberto Mancini itu difahamkan telah memilih Lubnan, Palestine dan juga Hong Kong sebagai persiapan akhir ke Piala Asia 2024 nanti. Sebelum ini, Presiden FAM Datuk Hamidin telah merancang mengadakan dua aksi persahabatan sebelum berlepas kata. Setakat ini, masih tiada pengumuman rasmi oleh FAM mengenai status perlawanan tersebut dan sudah pasti ada plan B untuk menggantikan lawan lain bagi perlawanan pemanasan badan bagi skuad Harimau Malaya. Malaysia akan membuka tirai di Piala Asia pada 16 Januari 2024 berdepan Jordan di Stadium Al Jenam. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.